sistem politik kita dan sistem pembangunan kita utamanya adalah sengaja kita berikan penekanan pada pagi hari ini adalah bagaimana kemudian DPD memainkan peran yang lebih sentral untuk ikut mendorong pembangunan yang ada di daerah. Pada dasarnya daerah itu dibangun oleh daerah itu sendiri dan oleh pusat. Nah, yang oleh daerah sendiri itu kan menggunakan dana atau anggaran dari APBN. Nah, disinilah ruang itu. Ruang itu di mana DPD idealnya hadir di situ dan menjadi konektor. Nah, bukan hanya memperjuangkan kepentingan daerah, tapi sekaligus sebagai konektor antara daerah dan pusat atau pusat dan daerah. Dan kekosongan itulah yang terjadi dalam konstitusi kita. Saya kan mengingatkan aja bahwa jangan mengecilkan kehadiran daerah dalam sistem ketatanegaraan secara nasional. Karena saham daerah itu untuk berdirinya negara ini sangat besar. Nah, DPD adalah representasi dari daerah. Namun kondisi sekarang ini, karena semakin baik hubungan antara DPD dengan DPR, itu sudah mulai terlihat. Jadi misalnya di dalam pembahasan rancangan undang-undang. Nah, itu dalam menentukan program prolegnas, legislasi nasional itu sudah berjalan.